Yang balik tahun-tahun balik kampung. Aku susah kasih rumah tadi. Oke, sekarang kita berada di Floating Market Pattaya bersama juga Mar. So, hari ke berapa dah kita di Thailand ni? Hari ketiga. Ketiga dah kan? Ketiga dah. So, hari ni kita pergi Floating Market kan? Di Pattaya. Pattaya? Pattaya. Jadi, cuci mata. Mar. Ya, mar, nyawa saja di depan kamera. Setengah sendi shopping ya. Hari ini jadi kena floating Pattaya karena shopping. Wajib shopping. Sebab kita tidak masak untuk shopping lagi. Iya. Satu jam saja dia cakap. Ah, satu jam ya. Satu jam ya. Betul kan? Ya. Tadi pun di apa Nonos pun macam tu juga 2 jam saja. Sudah jadi 4 jam. Okay, di Floating Market Pattaya. So aku pernah sampai dah. Ini kali kedua. Kali pertama tak silap aku, lebih kurang dalam 100 baht lah. Sekarang ni dah 200 baht untuk apa, tiket entrance. Macam sama juga lah. Macam aku bisa kumai yang kali pertama tu. So, lebih kurang sama lah kita punya rakyat lepas tu. Tapi hari tu kami main sampai petang. Petang, so kuasa dia ni dah ada dua kan. Aku nak cari dah yang mana ada dua lah, ada dua lah, ada dua lah, ada lah. Tapi, aku kan. Kuasa hari ni, memang amat-amat orang panggil apa ni lah, hanya berlahir lah untuk yang ke bawah ni. So, Floating Market Pattaya masih tak berubah macam ni juga. Aku tak habis pusing ni sebab tu dia duduk tengah shopping lagi. Sebab kali ni dia kita punya perjalanan kita tu memang jauh lah dari satu tempat ke tempat. Jadi kita tak boleh nak ambil banyak tempat untuk kita buat lawatan. Jadi dalam satu masa tu hanya satu dua je, satu dua tempat lah. Itu pun tak cukup masa juga. Jadi untuk kita sampai ke hotel tu jadi agak lewat sikit lah. Bila lawatan kita dia delay-delay tu kan. Okay, sekarang ada di Floating Market. Floating Market Pattaya. Dia macam tu pasar Filipin. Mana? Filipin mana? Oh. Sama lah lebih kurang. Pasar Filipin mana? Keke. Cuma biasa sini kan ada air. Oh ni. Betul lah. Yalah, apa kasih malu orang Thailand. Datang jauh-jauh kan. Sama dengan pasar Filipin saja. Ya, pasar Filipin. Oh, ini agak ramai juga lah. Apa ni bancung-bancung? Jam sekarang pukul 4:25. Sebab masa lebih kurang dalam 20 minit lagi. So kami nak bergerak balik dan didok di satu tempat tu yang nama dia Prajuak Dirikan. Hotel dia mengadap betul-betul ni. Laut. Tempat dia cantik. Besok kita share dia punya video dah. Okay, Floating Market Pattaya. Kurang 20 minit lagi kita nak gerak balik lah. 20 minit lagi kita akan gerak balik. Hari ni Floating Market Pattaya agak ramai juga. Boleh kata ramai juga. So tak banyak perubahan. Tak banyak perubahan daripada first time aku main hari tu ni. Sampai lah itu sekolah petang. Jadi hari lama kuih gelap. Jadi cantik lah. Sebab suasana senja tu kan. Tapi kalau ni panas. Panas lilit. Dah lah muka aku ni
kulit ni gebu eh. Kena pergi Watson lah. Ha? Tangan putih kau hitam. Okey, kita ke jambatan menuju ke syurga. So inilah kita punya viewpoint di Pattaya ni. Floating market Pattaya dan sekitar kawasan dia. Panah lili. Ada berlaku sikit apa ni, apa kesihatan ataupun no. Ada seorang pelancong daripada Hong Kong collab tadi. Dia kebetulan kakak sister kita, kak jerawat kita buat apa bantuan kecemasan sikit tadi. Kita bagi dia nafas dulu, bagi dia rehat. Masih tak sabi lagi tu. Ya. Kau jalan jatuh lagi tu. Jom, kita. Jom, kita. Apa? Kau nak kerja sini ke? Kau tahu? Itu dua orang masih di Jersey. Ada lagi? Ada lagi dua orang di Jersey. Baik sama. Kau tidak kasih kawan dia orang kasih tawar. Itu loh, kau tinggal sudah. Tidak pernah siap. Kalau kau nak sambung medical. Tukar saja di sini. Iya. Lama tidak. Cuti dari ide, kan? Iya. Dia okay lah. Saya tidak boleh nampak orang tu. Ya betul, kita faham situasi, kita tahu macam mana nak buat kan. Masih kau telinga dua orang tu. Sudah lu shopping bilang, masih lagi dua. Ada kerasukan ya? Oh, ada kerasukan? Iya. Kena bisik dulu. Baca Yasin ke? Baca Yasin dulu. Okey ke? Dah. Jangan tak kira nak baca Yasin tepi telinga. Ya. Saya panggil